Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di my YouTube channel Leslar Update. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, tentunya Mimin ada unggahan nih dari akun Instagram @kitabisa.com mengenai Lesti Kejora. Enggak cuma suaranya yang merdu, kebaikan Lesti Kejora juga sukses bikin terharu. Hal ini terbukti saat Lesti Kejora bersama ribuan orang baik yang langsung berbagi ke warga Cianjur terdampak gempa. Bantuan darurat seperti dapur umum, kebutuhan medis, obat-obatan, serta masjid darurat dan perlengkapan ibadah telah disalurkan kepada warga terdampak gempa di Cianjur. Lesti Kejora dan orang baik juga turut menyediakan mesin air minum gratis, pakaian dan kebutuhan bayi, serta 200 paket makanan siang malam untuk bayi dan balita selama 5-10 hari. Keren banget kan? Kebaikan Lesti Kejora dan orang baik sangat layak kita beri apresiasi. Yuk berikan ucapan selamat, doa atau harapan untuk Lesti Kejora dan 9437 plus orang baik atas gerakan kebaikan yang udah disebarkan tahun ini. Sampai ketemu di proyek kebaikan tahun depan. Amin ya robbal alamin. Kemudian Bunda Lesti Kejora pun menuliskan emoticon love ya, dan ucapan terima kasih kepada akun @kitabisa.com. Kemudian untuk kabar selanjutnya, kabar bahagia di mana keluarga Leslar sudah memberikan kita vitamin ya, yang benar-benar versi full di hari ini. Dan malam hari ini juga ternyata Bunda Lesti dan Papa Bilar masih memberikan kita semangat tentunya dengan mengunggah postingan vitamin jalur belakang nih guys. Meskipun jalur punggung tapi so sweet banget ya. Setelah melihat dolphin dan bermain bersama lumba-lumba yang cerdas, Leslar langsung lanjut ingin mencoba jajanan di Bali ya, alias makanan khas di Bali bersama keluarga Leslar dan Cici Mersiska pastinya. Wah, seneng banget nih kalau ada di Bali ya, pastinya puas banget dengan kulinernya, kemudian dengan fasilitasnya serta liburan hiburan yang lainnya. Di sini juga terlihat Abang L begitu bahagia banget nih sama Bunda Lesti. Duh, pengen dong dimanjakan kayak mereka ya. Serasa liburan online nih kita ya. Kemudian menikmati jajanan khas dari kota Bali. Kemudian untuk kabar berikutnya ada unggahan dari Cici Mersiska mengenai Bunda Lesti dan Papa Bilar yang so sweet banget, Masya Allah. Di tengah-tengah kemacetan, Leslar akhirnya jalan nih, mobilnya ditinggal karena macet banget ya.
Dan pastinya Kakak Rizky Bilar gak mau ketinggalan nih untuk selalu gandeng terus tangannya Bunda. Dan Abang Elnya sambil digendong nih, so sweet banget, bahagia selalu ya buat Leslar. Pokoknya doa terbaik buat mereka. Dan jangan sampai ketinggalan nih informasi berikutnya. Tetap stay tune terus di channelnya Mimin ya. Dimana lagi kalau bukan di Leslar Update. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.